Take notes, open your Bible. Ayo buka Alkitabmu, ambil catatanmu, ambil kertas, senyum sama kiri kanannya, bilang minta selembar gitu. Open your Bible to Isaiah chapter 40. Kita akan buka Alkitabnya ke Yesaya pasal 40. We're going to read from verse 28 through 31. Kita akan membaca dari ayat 28 sampai ayat 31, Yesaya 40. We're going to read it phrase by phrase. Kita akan membacanya frasa per frasa. Listen to the words of Isaiah. Dengarkan firman Allah melalui Nabi Yesaya. Do you not know? Tidakkah kau tahu? Have you not heard? Dan tidakkah kau dengar? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. He will not grow tired or weary. Underline that. Garis bawah yang berikutnya, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Garis bawah itu. And his understanding no one can fathom. Dan tidak terduga pengertiannya. He gives strength to the weary. Dia memberikan kekuatan kepada yang letih lesu. And he increases power to those who are weak. Dan dia menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya, yang lemah. Because even the youth will grow tired and weary, and the young men can stumble and fall. Ayat 30. Sebab orang-orang muda bisa menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Verse 31. Ayat 31. But those who hope in the Lord, those who wait upon the Lord, they will renew their strength. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan baru. Now notice this. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. And dengarkan. Mereka akan seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak jadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. They will walk and not faint. Mereka berjalan dan tidak menjadi pingsan. Now underline in verse 31 again. Look at it. Nah, garis bawahnya ayat 31 bahasa Indonesianya. Four times the Lord is saying you will, you will, you will. Anda lihat yang merah-merah ya. Empat kali loh Tuhan ngomong kamu akan, kamu akan, kamu akan, kamu akan. Empat kali kamu akan. And each time he says he you will, it escalates you to another level. Setiap kali Allah berkata, kamu akan memperbarui kekuatanmu, kamu akan terbang tinggi bagi Raja Wali, kamu akan berlari, kamu akan berjalan. Itu berarti kamu naik dari iman ke iman, dari tingkatan baru ke tingkatan baru. Do you see the promises of God? Kamu lihat janjinya Allah yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya? You will renew, you will soar, you will run, you will walk, you will not faint. Empat kali Tuhan berkata, kalau kamu nanti-nanti Tuhan, kamu akan naik terbang, kamu akan berlari, kamu akan berjalan. In other words, when we come and have a real divine encounter with God, it will produce an action in our life. Dengan kata lain, tiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, pasti akan menghasilkan suatu tindakan dalam hidup kita. Each one of these is like a statement, like a declaration. Ini setiap perkataan ini seperti statement, pernyataan, seperti deklarasi. So this makes it, God makes it very clear. He did not create you to live a life of frustration. Dengan ini jelas sekali bahwa Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup dalam frustrasi. We will go through storms in life. Kita pasti akan menghadapi badai dalam hidup kita. But God says, I see you soaring above all of those storms. Allah berkata, aku melihat engkau naik terbang tinggi, melewati badai itu. Because when we can come into a contact of faith with God, we can live victoriously. Karena kita terus membuat kontak dengan iman kita dalam Tuhan, sehingga kita pasti hidup berkemenangan. But the reality is most of the time we give up hope. Tetapi realitanya kita semua bisa kehilangan pengharapan. Right, something adverse happens to us and so we just give up. Karena banyak hal-hal yang bertolak belakang dengan kita telah terjadi pada kita sampai kita nyerah. And when we give up, we stop running. Dan kita akan menyerah, kemudian putus asa dan berhenti berlari. We stop soaring. Kita berhenti terbang tinggi.
we become weary. Kita menjadi letih lesu. Oh, because to soar and to run takes too much energy. Karena untuk naik terbang tinggi dan untuk berlari itu butuh energi yang banyak. And so we try to settle for something less. Jadi kita terima aja dah kayak begini aja. Walaupun kita bisanya cuma segini, kita enggak mampu. Oh, let me tell you, that's a deadly trap of the devil. Itu adalah perkataan yang mematikan dari iblis loh. Because he wants to paralyze you individually and he wants to paralyze us collectively as a church. Kenapa? Setan betul-betul mau membuat kita lumpuh secara individu maupun lumpuh secara korporat. You just choose to go along the easy road like everybody else. Kalian memilih jalan yang gampang-gampang aja deh, enggak usah sungguh-sungguh, enggak usah ekstrim lah ikut Tuhannya. Aku mau ikut orang lain juga begitu. Be religious but not impacting. Hanya beragamawi aja, tapi tidak berdampak hidupmu sama sekali. Be good but not extraordinary. Oh, baik-baik aja tapi tidak luar biasa. Because you lose your passion. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa Anda bisa jadi orang Kristen kompromi? Karena kamu sudah kehilangan gairah hidup. You lose your passion to stand out for God or to excel and to do what others fail to do. Kamu gagal untuk berdiri teguh di mana orang lain pada gagal berdiri teguh. Kamu mengikuti lihat orang lain pada rata-rata semuanya, aku juga sama aja lah. But what was the first thing that we read in Isaiah? Tetapi apa hal pertama yang kita lihat di kitab Yesaya? He is an everlasting God. Ayat 28, perhatikan baik-baik. Dia adalah Tuhan kita, Allah yang kekal. That's why John 16:33. Makanya Yohanes 16 ayat 33 berkata, Yesus sendiri ngomong, Jesus said, I have told you these things so that in me you can have peace. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Problems can come. Problem pasti datang. Disappointments can come. Kekecewaan pasti datang. These are realities of life. Itu realita hidup kok. But when they come, we can lose our peace. Dan kalau sampai semua ini datang, kekecewaan datang, kepahitan datang, kita bisa kehilangan damai sejahtera. Jesus said, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world for you. Makanya Yesus katakan, di dunia hidup ini udah pasti kamu akan kecewa. Kamu pasti hilang damai sejahtera. Tapi aku berkata kepadamu, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. In other words, Jesus is making it very clear, there's no way we can escape life and never have trouble. Enggak, dengan kata lain Yesus sudah jelas sekali ngomong Yohanes 16 ayat 33, udah deh, enggak mungkin jadi hidup jadi orang Kristen yang enggak ada masalah. Kamu pasti kena problem, kena trouble. We can have pain. Kita pasti ada rasa sakit. Hurts, disappointment, luka, sakit hati, kekecewaan, udah pasti itu bagian hidup orang Kristen. But most of all, in all of that, we grow weary. Dan yang paling mengerikan kalau kamu gak hati-hati, kamu jadi letih lesu. Come on, beban berat. How many of you have been weary? Come on. Siapa kalian sudah letih lesu, beban berat? Yeah, a lot of hands. Banyak tangan yang diangkat kan? We can all feel weary at times. Ya, kita semua juga ngalami kok rasa letih lesu beban berat pada waktu-waktu tertentu. Those things are trying to pull us away from God's original plan. Dan itu perasaan-perasaan kalian seperti itu kalau dibiarin akan menarik kamu jauh keluar dari kehendak Allah. God's saying, I've already told you this is going to happen, but take heart. Yesus berkata, ini Yesus sendiri, kalau kita bahasa Inggris merah loh ini. Dia sendiri berkata, kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu. Don't be discouraged. I know it's going to happen, but Jesus says, because I love you, I came to earth to make a way for you. Itu pasti terjadi, dan kalau sampai datang padamu, jangan tawar hati. Tetap kamu ambil kekuatan, kuatkan hatimu, dan kamu akan tetap hidup, dan kamu akan hidup bersama aku dengan kuat. I came to make a way where there seems to be no way. Saya datang buka jalan pada saat kamu tidak ada jalan. You can even have victory over delay of God's promises. Kamu akan mengalami kemenangan atas keterlambatan janji-janji Allah penggenapannya. Because the victory of God is already here. Karena kemenangan Tuhan sudah ada di sini kok. And he has that rejuvenating anointing of the Holy Spirit that here to stir our faith once again. Karena dia punya roh yang merejuvenasikan kita, membuat kita muda terus melalui Roh Kudusnya untuk membuat iman kita tetap kuat dalam Tuhan. But we have to take steps to receive it. Tapi kita mesti mengambil langkah-langkah untuk menerimanya. Having faith in God and his word.
iman di dalam Allah, pribadi Allah, dan iman di dalam firman-Nya. His word never fails. Karena firman-Nya tidak pernah gagal. But without a strong faith in God, we cannot advance into the future. We cannot advance forward into the unknown. Kalau filled with doubt. Sampai imanmu dalam Tuhan itu hilang, Anda enggak bisa maju ke depan, enggak maju bisa maju terus hidupnya loh. Anda enggak bisa masuk ke dalam perubahan pembaharuan dalam hidupmu. So I want you to go back to Isaiah chapter 40 again. Jadi saya minta Anda kembali ke Yesaya 40 lagi. Look at the very first words. Lihat kata-kata pertama di Yesaya 40 ayat 28. He is the everlasting God. Nah, kalau pakai bahasa Inggris ya, present tense-nya kelihatan nih. Dia katakan Tuhan ialah, ini saat ini juga masih ialah Allah yang kekal. That means there is no time that God is not. Dengan kata lain, pernyataan Tuhan adalah Allah yang kekal. Gak ada waktu di mana Tuhan gak kekal. Tuhan tetap kekal di waktu kapanpun pula. The ends of the earth are His. Karena ujung dari ujung ke ujung bumi itu miliknya Tuhan. Therefore, there's no place where God is not. Dengan kata lain, gak ada tempat dong di mana Tuhan gak hadir di situ. Karena dari ujung ke ujung bumi, Dia tetap Allah yang kekal. He's in your business. Dia ada di bisnismu. He's in your home. Dia ada di rumah tanggamu. He's in your relationship. Dia ada dalam hubungan-hubunganmu. He's in your hospital if you go. Dia ada di rumah sakit di mana engkau berobat. God is with you wherever you are. Tuhan selalu hadir dimanapun Anda berada. And His strength doesn't lack anything. He's more than enough. Kekuatannya tidak kurang apapun. Dia lebih dari cukup. He's all powerful. Yes, karena Dia semuanya adalah kekuatan. So I want to challenge you today. Jadi saya mau tantang Anda hari ini. Do you still have that active faith in an unchanging, everlasting God? Apakah Anda masih ada iman yang aktif tuh di dalam Allah yang tak berubah, Allah yang kekal? Because we have to know who God is. Karena kita harus tahu siapa itu Allah. Not know about Him. Bukan tahu tentang Dia di kepala kita. But experientially know and have a divine encounter with Him. Tetapi secara pengalaman pribadi pernah bertemu dengan Tuhan dan mengalami Allah yang hidup yang kekal itu. Even when I don't immediately see the answer I'm wanting, will I still trust Him? Sekalipun kita belum menerima jawaban daripada doa kita, apakah kita tetap bisa percaya kepada pribadi Allah? Ask your neighbor, how big is your God? Tanya pada kiri kanannya, berapa gede Allahmu? How big is your God? Ayah, berapa besar Allahmu? How powerful is your God? Ayah, berapa berkuasanya Allahmu? Tanya dong, kiri kanannya dong. How much does your God love you? Berapa besarnya kasih Allah bagimu? How much of God are you walking with every day? Tanya sama kiri kanannya, apakah engkau masih berjalan dengan Tuhan setiap hari? You see, this is having that intimate connection with God. Ini loh artinya memiliki koneksi intim dengan Allah yang nyata. He is the everlasting God. Dialah Tuhan Allah yang kekal. Isaiah chapter 40 verse 29. Nah, sekarang lihat ayat 29-nya. Listen to His promise. Lihat janjinya. He gives strength to the weary. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. He increases the power of the weak. Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. In other words, God is giving you these words. Dengan kata lain, Tuhan memberikan janjinya. To assure you, you have no excuse for delaying in doing God's will. Dengan kata lain, dengan Dia membuat pernyataan seperti ini, kita enggak bisa bikin segala macam alasan untuk tidak mentaati kehendak-Nya. We have no excuse for not growing up and maturing in God so that we can advance into our future. Gak ada alasan kamu gak bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Gak ada alasan kalian gak bertambah mature menjadi orang dewasa dalam Tuhan. Gak ada. Gak ada alasan, gak ada nonsense lagi. It's like God is coming and He's trying to say, I'm assuring you of who I am and I want to establish you in the reality of me in your life. Seperti Tuhan itu menjaminkan kepada kalian, kamu tahu gak sih siapa aku? Aku jaminkan, aku pastikan pada kamu bahwa aku adalah Tuhan yang kekal. Because when you really know who He is. Karena pada waktu Anda betul-betul mengalami pengenalan akan Tuhan, tahu dari hati kalian. When you really embrace who He is. Pada waktu Anda betul-betul memeluk siapa Dia, then your faith can grow stronger and deeper. Imanmu akan tambah kuat,
tambah dalam. And because your faith becomes real and deeper, you can advance into a greater understanding of the realities of God. Karena pada waktu imanmu bisa bertambah, bertumbuh dalam, bertambah besar, Anda bisa melihat realita daripada semua janji Allah. And when you're overcome with that awareness. Dan kalau Anda dipenuhi, dikalahkan dengan kesadaran tentang Allah kita seperti itu. It will enable you to now trust him more in every challenging situation. Oh, itu akan memudahkan kalian untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi yang penuh tantangan. But I think really most of us know. Tapi kebanyakan dari kita tahu. We really know what God wants from us, right? Anda mulai sadar kan apa yang Tuhan mau bagi kita? We really know what God wants us to do. Tahu kalian mulai tahu apa yang Allah mau kita lakukan? Yes or no? Yes or no? Tahu kan? Tuhan punya kehendak, Anda tahu kan bagi kalian? But the problem is we procrastinate in obeying God. Tapi problemnya kita prokrastinasi. Tahu enggak kata-kata prokrastinasi? Menunda-nunda dengan sengaja. Itu sakit jiwa loh itu. We delay and we delay and kita undur, kita tunda mentaati Tuhan antar aja. And we can be preoccupied with good things dominating our time and refocusing our energy away from our intimacy with God. Kita bisa didominasi dengan hal yang enak-enak, yang seneng-seneng, tapi kita jadi buat jauh, kita dibikin sibuk ngurusin yang gak ada hubungan dengan Tuhan. Semakin jauhlah kita dari hubungan berkoneksi dengan Tuhan. And then when that happens, kalau sampai Anda alihkan energi dan perhatian kalian jauh dari Tuhan, we say, God, I'm too busy. Dan Anda berkata, jawaban Anda secara pribadi ada self talk sendiri, Tuhan, aku terlalu sibuk, Tuhan. Oh God, I'm just too tired. Ah, Tuhan, aku udah terlalu capek. Maybe I'm too weary to share my testimony. Aku terlalu lelah untuk membagikan kesaksianku. I get too busy to build a relationship with somebody else. Aku terlalu sibuklah untuk bangun hubungan dengan siapapun. Too busy to stop and pick up someone that is a friend and bring them to church with you. Aku terlalu sibuk ngajakin teman-temanku untuk bisa datang ke ibadah ke gerejaku. Hello, are you with me? Apakah Anda bisa mengikuti apa yang dibagikan oleh Pastor Nomi Dodi? I believe God is speaking to many of you here. Saya percaya Tuhan bicara kepada banyak dari kalian di tempat ini. That we can become pastors, we can become leaders, we can become those that make a difference in our sphere of influence. Kita bisa menjadi pastor, kita bisa menjadi orang-orang yang membawa perbedaan di dalam gereja Tuhan. Amen. Because there's never a perfect time. Karena enggak ada, kalau mau nunggu waktu yang sempurna, enggak ada, enggak pernah ada. Because in reality there's never a time you're not tired, right? Karena tidak ada realitanya, enggak ada waktu kita enggak capek. Betul apa tidak? Kita selalu capek. Come on, I'm in here say, how are you? Oh, I'm tired. How are okay, you? Okay, jujur ya. Siapa kalian yang ditanya, hey, apa kabar? Dan kamu jawabannya capek. So capek. Siapa yang kayak gitu? Angkat tangan dong. Yang suka jawab saya capek, angkat tangan dong. Mana ada Superman di sini? There's never a time when there's not other things that you can do. Gak ada waktu lain yang kamu bisa lakukan. There's never a time when you have enough money. Gak ada waktu kamu. Aku tuh uangnya lagi cukup nih, nggak ada waktu kayak begitu. There's never enough time. There's never enough time. There's never enough time. Pokoknya nggak cukup waktunya, nggak ada waktu, nggak ada cukup waktunya. Pokoknya waktunya kurang terus. Tell your neighbor, there's never a perfect time. Katakan pada kiri kanannya, dengerin, nggak ada waktu sempurna. Nungguin kamu tunggu waktu dapat sempurna, kagak ada. I'm too old. I'm too young. Either alasannya aku udah ketuaan atau enggak. Aku masih muda. We always have an excuse. Kita selalu bikin alasan-alasan. Now, look at Isaiah chapter verse 30 again. Ya, sekarang kita lihat lagi ayat 30-nya. Yesaya 40. He says, even the youth will grow tired and weary and the young men will stumble and fall. Okay, yang merasa masih muda ya. Yang muda-muda pun jadi lelah, letih, lesu dan lelah. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Now many times we use these two words as if they mean the same thing. Kita seringkali memakai dua kalimat ini seperti artinya tuh sama. We say I'm tired. Kita berkata kita lelah. Then we say I'm weary. Dan kemudian kita berkata kita lesu. But they are totally different. Ini adalah kondisi jiwa yang berbeda ya. Write this down. Tulis ya, baik-baik. In the Hebrew, dalam bahasa Ibrani, when we say we're tired or the scripture says tired, it means we have lost our natural strength.
dalam bahasa Ibrani, kata lelah artinya kita sudah kehilangan kekuatan alamiah kita. Our physical body, we're tired, we've lost the physical ability. Tubuh fisik kita, kita kehilangan kemampuan fisik kita. But notice the word weary in the Hebrew. Tapi yang lesu di bahasa Ibrani, lesu dalam bahasa Ibrani. It means exhaustion. I'm exhausted. Ini udah artinya capek sekali. I'm exhausted because of the hardness of life. Saya capek hidup karena kekerasan hidup ini. And when we feel like we're exhausted, then we try to fight our battles in our own strength. Nah, kalau Anda udah exhausted, kalau kamu udah kecapean, kamu akan perangi tantangan hidupmu dengan kekuatan manusiamu. And when we fight in our own strength, then we end up becoming weary. Nah, begitu kalian memerangi masalah-masalah hidupmu dengan kekuatanmu sendiri, kamu akan jadi lesu. We can even be weary and well doing. Akibatnya kita bahkan bisa lesu dalam hal-hal yang kita mesti lakukan untuk Tuhan. But God is wanting you to understand that He is an unwearying God. Tetapi Allah mau kita semua mengerti bahwa kita melayani Allah yang tidak pernah lesu dan tidak pernah capek, tidak pernah letih. And He's just waiting upon you. Makanya Allah berkata, aku menanti-nanti kamu. He knows our frailty in the flesh. Karena Dia tahu kelemahan kita di secara daging. But He provides an antidote. Tapi Dia menyediakan antidotnya, jawabannya. But the problem is, and He provides the answer, we don't trust Him. Tetapi problemnya waktu Tuhan memberikan jawaban pada kita, kita enggak percaya sama Dia. But even to those that are us of older, God is saying, don't worry, it's not just your age, even young people can get caught up. Bahkan semua orang yang sedang dalam prime of life dan lagi puncak-puncak kehidupannya, itu juga bisa gagal kok, bisa juga letih lesu kok. Tuhan berkata, percaya kepada aku. So what's the antidote to all of this? Jadi apa sih jawaban antidotnya dari semua kondisi letih lesu ini? Look at verse 31. Kita lihat ayat 31-nya. For those who wait upon the Lord, those who wait upon Him, will renew their strength. Di bahasa Indonesianya berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Learning to wait upon God. Belajar dong menanti-nanti Tuhan. Now I love this. Saya suka ini. This is a promise I really love. Ini janji yang paling saya cintai. Well, I'm young, but I'm not as young as I used to be. Saya masih muda loh, tapi saya enggak semuda yang saya dulu waktu muda. But praise the Lord, my strength can be renewed. Haleluya, puji Tuhan, kekuatanku dapat diperbaharui. My hope, I have hope with certainty of God's renewal. Pengharapanku dengan kepastian, artinya aku bisa berharap pada Tuhan. That means I wait patiently. Berarti saya menanti dengan sabar. And I learn to rest in the Lord trustingly. Aku bisa lega di dalam Tuhan dengan penuh percaya. Now this is a point that's very necessary for us to develop and to maintain a deep relationship with God. Nah, ini poin-poin ini dari hope, wait, rest. Ini adalah pokok-pokok yang penting untuk kalian perlu supaya bisa mengembangkan dan memelihara hubungan intim yang dalam dengan Tuhanmu. So how patiently are you chasing after God? Berapa sabarnya kamu menanti Tuhan dan mengejar Tuhan? Learning how to be still and know that He is God. Belajar untuk berdiamlah dan ketahuilah aku Tuhan. I want us to experience that for a moment. Saya mau Anda saat ini mengalami ini sebentar. Belajar menanti Tuhan. Right where we are, we just worship the Lord. Alkitab mengatakan mari kita menyembah Tuhan. How could a song we can... Hallelujah. That we just worship Him. We learn to wait. Sekarang Anda mengangkat kepala Anda, tutup matanya, belajar menanti Tuhan. Draw me close to you. Jesus, Jesus. Tutup dan alami belajar menanti Tuhan. Hallelujah. Karena imanmu baru hidup pada waktu engkau menanti Tuhan. Tutup matamu, fokus ke Tuhan, belajar wait upon the Lord. Menanti Tuhan. They wait upon the Lord will renew their strength. Karena orang yang menanti-nanti Tuhan akan memperkuat kekuatannya. But it says you wait upon the Lord. Karena pada waktu